katanya kita kagak protes dia nyerobot. Hah? Boleh kagak nih? Gentong air, karung beras, bulldozer. Enak aja. Wah, katain gue nih. Semua orang, anak-anak kecil pada ngeliatin tuh, pada ngetawain. Ya ampun, ngantri air aja malah pada berantem. Yang lainnya malah ikut-ikut ngomporin. Jadi kacau semuanya. Coba aja, desa ini gak kesulitan untuk ngedapetin air bersih. Ayo, sekarang kami, coba. Salaman. Enggak, acok. Ah, ayo, mana-mana tangan. Mana? Ayo. Nah, kalau gitu kan ibu sebagai warga yang baik. Anak-anak, sekarang boleh ngantri, tapi jangan saling menyerobot ya. Papa makan dulu ya. Kamu udah pulang, nak? Kok lama sekali? Iya, Pak. Tadi Miki ngantri air bersih. Tapi agak lama, soalnya ada ibu-ibu yang berantem. Miki, garam kita habis ya? Iya, Pak. Coba makan lagi ya. Makin parah. Bapak harus ke tabib. Miki, kalau kita ke tabib, bayarnya pakai apa? Beli garam aja gak bisa. Kita kan gak punya uang. Kita gak sanggup. Udahlah Miki, gak usah mikirin penyakit bapak. Nanti juga hilang sendiri. Miki. Tuh, sepertinya Santi manggil-manggil kamu. Ya udah Pak, Miki ketemu Santi dulu ya Pak. Iya, iya. Santi, duduk San. Kasih. Bawain ini buat bapak kamu. Kok repot-repot sih? Enggak kok, aku gak repot. Itu jamu buat bapak kamu. Mudah-mudahan setelah bapak kamu minum jamu itu, penyakit bapakmu bisa langsung sembuh. Kamu baik banget. Makasih ya. Miki, kamu ngelamunin apa? Aku sedang memikirkan bapakku. Penyakit bapakku makin parah. Aku ingin sekali bawa bapak ke tabib. Tapi aku gak punya uang. Andai saja aku punya uang. Aku pingin banget ngebantu kamu. Tapi aku juga gak punya uang. Kita sama-sama miskin. Santi, kalau aku minta tolong, kamu mau gak nolongin aku? Memangnya kamu mau minta tolong apa? Aku mau berkelana. Aku mau mencari uang supaya bapakku bisa diobatin. Nanti waktu aku pergi, kamu mau gak jagain bapakku? Tentu. Aku akan selalu menjaga bapak kamu. Dan aku juga selalu akan mendoakan kamu supaya kamu mendapatkan uang yang banyak untuk berobat bapak kamu ke tabib. Aku beruntung punya teman kayak kamu. Aku harus berusaha nyari uang untuk kesembuhan bapak aku. Mungkin di kota lain aku lebih beruntung. Aku bisa ngedapetin uang.
Hebat sekali orang itu. Pohon sebesar itu langsung roboh hanya dengan sekali tebas saja. Pasti orang itu punya tenaga yang sangat kuat. Hah? Apa aku gak salah lihat? Tuh orang angkat pohon sebesar itu hanya dengan satu tangan. Tenaganya kuat sekali. Tunggu. Kamu ini hantu apa orang? Aku orang, bukan hantu. Tapi kenapa anak kecil kamu ada di hutan? Aku sedang berpetualang. Kalau kamu, orang atau hantu? Ya aku orang lah. Jelas-jelas kaki aku napa ke tanah. Iya ya. Tapi kalau kamu bukan hantu, kenapa tenaga kamu kuat sekali? Buktinya kamu menebang pohon hanya dengan satu tebas. Dan juga memanggulnya dengan satu tangan. Kita belum kenalan. Namaku Prakoso, yang artinya perkasa. Kalau cuma nebang dan ngangkat kayu pohon ini doang sih, urusan kecil. Kalau gitu, kamu ikut aja berpetualang bersama aku. Apa untungnya buat aku? Kamu nih gimana sih? Kan kita berpetualang mencari uang dan harta. Jadi, kalau kita dapat banyak uang dan harta, kamu nggak usah repot-repot menebang kayu lagi. Yaudah deh, aku mau ikut sama kamu. Yuk. Jangan ditembak. Jangan. Jangan ditembak dong. Iya. Kerbau itu kan bukan kerbau liar. Sepertinya kerbau itu jinak dan bagus. Iya kan sayang kalau ditembak, kan bisa mati. Kalian berdua tuh siapa sih? Ganggu orang aja. Udah deh, mendingan sekarang kalian berdua diem. Jangan deh. Mati deh tuh kerbau. Kalian berdua ngapain pakai tutup mata segala? Emangnya kalian berdua pikir aku tuh nembak apaan? Kamu kan mau nembak kerbau yang gak salah itu. Nembak kerbau? Enggak tuh. Pakai nganga aku lagi. Jelas-jelas kerbau itu mati. Miki. Kerbaunya masih hidup. Iya ya. Kok bisa? Makanya kalian berdua itu jangan sok tahu. Orang aku gak nembak kerbau. Tapi tadi kamu kan mau nembak kerbau yang gak salah itu. Asal kalian tahu ya, aku itu bukan nembak kerbau. Tapi aku mau nembak lebah yang ada di telinga kerbauku. Nembak lebah? Oh, jadi itu kerbau kamu? Iya, yaudah yuk kita buktiin lebah itu mati atau enggak. Yuk. Kamu hebat sekali. Kalau kamu meleset sedikit aja sasarannya, pasti kerbau kamu nyawanya bisa melayang. Ya makanya, semua orang di desa ini memanggil aku Titis. Dalam bahasa Jawa artinya jitu. Ya kalian lihat sendiri kan, aku selalu tepat sasaran dalam menembak. Luar biasa. Kalian ini siapa? Aku belum pernah melihat kalian. Kenalin, nama aku Miki. Teman aku, namanya Prakoso. Dia punya tenaga yang kuat sekali. Kalian ada apa datang kemari? Ada yang dicari? Kita sedang berpetualang. Kita sedang mencari uang dan harta. Kamu mau ikut nggak berpetualang bersama kami? Yaudah deh, aku ikut bersama kalian. Aku juga udah bosen. Setiap hari menggembala kerbau terus. Biar tugas ini untuk sementara, aku alihkan saja kepada adikku. Selamat bergabung. Selamat bergabung ya. Iya. Yuk. Bentar, kalian dengar sesuatu nggak? Iya, suara apa ya?
Itu kayak bunyi kaleng-kalengan yang ditarik pakai tali buat ngusir burung. Sepertinya dari arah sana. Kita lihat yuk. Yuk. Iya benar. Itu orang-orang Ancawa yang diberi kaleng berbalik-balik. Tapi kayaknya orang-orang Ancawa itu nggak ditarik deh dengan tali. Masa sih? Masa kalian nggak percaya sama aku? Pandangan mataku itu kan tajam. Makanya aku tuh selalu jitu dalam menembak. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ditarik sama tali, gimana orang-orang Ancawa itu bisa bergerak? Iya ya. Dan baling-baling itu berputar kencang sekali. Aku jadi penasaran. Kita lihat yuk. Ayo. Iya benar. Gak ada talinya. Iya ya. Kok orang-orang Ancawa sama baling-balingnya bisa gerak? Kan gak ada anginnya. Iya, ada anginnya. Serem banget nih. Jangan-jangan. Ih, jangan nakutin deh. Udahlah, mendingan kita lanjutin perjalanan. Gak usah dipikirin. Miki, Titis, bentar. Kalian denger gak suara siulan itu? Ya denger lah. Suara siulan itu kan kencang sekali. Ini siulan terkeras yang pernah aku denger. Dari mana ya? Sepertinya dari arah sana. Ayo kita kesana. Kita kesana. Ayo Miki, pelan-pelan. Kalian ini ganggu orang lagi kerja aja. Maaf ya kalau kamu lagi kerja. Tapi kok kita nggak bisa ngelihat kalau kamu lagi kerja? Iya, kalau Mi pikir kamu lagi bersantai sambil bersiul-siul. Emang kerjaan aku tuh kayak gini, ya bersiul. Untuk menggerakkan itu tuh. Oh, jadi yang gerakin orang-orangan sawah dan baling-baling itu kamu? Iya, kalau misalkan aku diam, baling-baling itu tidak akan berputar. Nih, lihat ya, aku bersiul lagi. Hebat sekali, siulan kamu bisa datengin angin kencang. Ini sih belum seberapa, mau lihat siulanku lebih dahsyat. Bisa-bisa anginnya meratakan desa di bawah bukit ini. Mau coba? Jangan. Kita percaya kok sama kamu. Oh ya, nama kamu siapa? Namaku Siulan, si jago siul yang priang. Sebenarnya kalian bertiga ini mau kemana sih? Kami sedang berpetualang mencari harta dan uang di kota. Aku pengen banget sih berpetualang, tapi nggak ada temennya. Kalau sendirian kan nggak asik. Kalau gitu, kamu ikut aja berpetualang, mau nggak? Wah, yang benar. Aku mau ikut. Wah, asik. Akhirnya aku berpetualang juga. Makasih ya. Duh, Miki. Kapan sih kita nyampe kotanya? Rasanya kita sudah jalan jauh sekali. Lagi kok aja sampai capek nih. Ya udah. Kalau gitu nanti kita istirahat ya. Jangan. Kita nggak usah istirahat. Nanti nggak nyampe-nyampe ke kota lagi. Makanya, untuk badan tuh jangan gendut. Gede sih. Kenapa yang gendut? Aku gak ngerasa. Pengen bilang, aku tuh seksi. Iya kan, Prakoso? Aku seksi kan? Iya, kamu seksi. Semlohai deh. Pokoknya, badan kamu berbobot. Kan, Prakoso aja bilang aku seksi. Kan gendut, tapi tuh berbobot gitu loh. Pagi, Sobat. Pagi juga. Kenapa kaki kamu diikat? Kaki ini sengaja diikat. Karena di desa ini lari aku paling tercepat. Ya, kalau tali ini dilepas, lari aku kan secepat kilat. Boleh aku buktiin. Kita semua percaya kok sama kamu. Kamu mau nggak ikut berpetualang? Mencari uang dan harta. Pasti orang hebat kayak kamu banyak berguna untuk ngirim pesan ke pelosok. Wah, aku mau banget.
Soalnya aku juga lagi butuh uang. Nama kamu siapa? Oh iya, aku Jangkung. Aku Miki. Ini si Ulan. Si Ulannya dia bisa datengin angin kencang. Ini Titis, dia jago nembak. Dan yang itu prakoso, tenaganya super kuat. Oh, jadi yang berpetualang masing-masing punya kehebatan ya? Oh, berarti boleh dong. Aku ajak teman aku yang punya kehebatan seperti kalian. Boleh, boleh, boleh. Yuk, kita jemput teman kamu. Yuk. Hai Toring. Hai Jangkung. Tumben kamu kesini. Mereka ini siapa? Perkenalkan, ini teman baru aku. Yang ini namanya Miki, yang itu Prakoso, yang ini Titis, dan ini si Ulan. Halo semuanya, nama aku Toring. Miki, kok kamu ngeliatin aku kayak gitu sih? Aku cuma bingung, kenapa ya nama kamu Toring? Apa karena kamu pakai topinya miring? Kamu bener banget, Miki. Soalnya aku sering pakai topi miring. Jadi teman-teman aku selalu manggil aku Toring. Tapi otak kamu gak miring kan? Ya enggak lah. Kalau aku otaknya miring, berarti aku gila dong. Kamu ada-ada aja. Tapi kenapa kamu harus pakai topi yang miring? Karena kalau telinga kiri aku tidak ditutupin, dari telinga kiriku ini akan mengeluarkan hawa yang dingin dan akan mendinginkan semua yang ada sekitarku. Serius kamu? Iya. Apa perlu aku buktikan? Gak usah, gak usah, gak usah. Kita semua percaya kok sama kamu. Buktinya kamu duduk di situ tetap tenang-tenang aja. Tuh, aku bilang juga apa? Toring itu hebat kan? Nah, jadi kita nggak rugi dong ajak dia berpetualang. Gimana? Oh ya, Toring, kamu mau nggak ikut berpetualang? Wah, aku mau banget. Daripada aku kesepian di rumah sendirian, mendingan aku ikut kalian. Yaudah, kalau gitu kita jalan sekarang yuk. Yuk. Sekarang? Iya dong. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Miki. Wah. Aduh, jangan lama banget sih. Kayak keong lagi gendong rumah aja. Aduh, sabar dong. Emang kita lagi ikutan lomba jalan cepet apa? Sebenarnya jalanku bukannya lambat. Tapi kaliannya aja yang jalan terlalu cepat. Yeay, malah nyalain orang lagi. Makanya punya badan itu jangan gendut-gendut. Ngerepotin orang aja. Sekali-sekali tuh kamu itu harus olahraga. Kurangin makannya. Kok malah pada ribut sih? Ya biasalah, perempuan kalau ketemu perempuan, kalau nggak gosip, ribut. Yaudah yuk cepet, kapan sampainya nih? Iya nih. Ayo gendut. Sore, ada apa kalian pada kesini? Apakah kami boleh menanyakan sesuatu? Boleh. Kalian mau bertanya apa? Apakah di rumah besar ini ada lowongan kerja? Kalau boleh, saya dan teman-teman saya ini mau bekerja di sini. Wah, di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Di sini sudah banyak pekerjanya. Tapi kalau kalian ingin mencoba keberuntungan, kalian bisa ikut sembara besok pagi. Sembara apa ya, Pak? Kalian apa tidak mendengar? Kalau Pak Hartawan yang punya rumah yang gede ini, itu mengadakan sayembara. Iya, Pak. Tapi sayembara apa? Barang siapa yang bisa mengalahkan putri Pak Hartawan, yang larinya paling kencang sekencang kijang, maka dia akan menjadi kemenantu oleh Pak Hartawan. Maksudnya menjadi suami anaknya Pak Hartawan, Pak? Betul! Wah, ini kesempatan bagus. Jangkung harus ikut dalam pertandingan itu. Kalau dia menang, kita semua bakal ikut senang. Aku harus memenangkan sayembara itu.
dan menolong semua teman-temanku. Kapan ya, Pak? Kita bisa ikut sayembara ini? Pagi! Oh, yaudah, Pak. Besok pagi kami akan kembali ke sini. Silakan. Semoga kalian beruntung. Dan ingat, kalian harus datang pagi-pagi sekali. Kalau kalian sampai terlambat, kalian akan gagal jadi peserta. Paham? Kami permisi dulu ya, Pak. Iya, silakan. Silakan. Iya. Hai. Masih bisa ikut sayembara? Boleh, boleh. Saat ini belum ada pemenangnya. Boleh tahu siapa nama kamu? Yang mau ikut bukan saya, Pak. Tapi teman saya yang itu, namanya Jangkung. Hei, aku peringatkan sama kamu ya. Jangan berharap bisa menang kamu dalam sayembara ini. Sudah ratusan orang yang ikut sayembara ini, semuanya kalah sama Non Putri. Ngerti kamu? Aku jadi berdebar-debar nih. Kenapa ya? Itu tandanya kamu bakal menang. Masa sih? Tapi berdebar-debar ini bikin kaki aku lemes. Udahlah, kamu pasti bisa menang. Aku yakin kok. Tapi kamu harus percaya diri. Iya, Jangkung. Kamu kan kenceng larinya. Kamu pasti bisa. Iya, Jangkung. Kita dukung kamu kok. Tuh, musuh kamu udah nunggu tuh, Kung. Yuk ke sana. Ayo, Jangkung. Ayolah. Ayo. Semangat, Jangkung. Ayo. Cantik sekali putri Pak Hartawan ini. Apa mungkin dia mau? Aduh, kenapa kakiku semakin lemas ya? Langkahku jadi terasa berat. Lari yang kencang ya? Iya, Jangkung. Kamu jangan berhenti sebelum garis akhir. Jangkung, pokoknya kamu harus menang ya? Iya, Jangkung. Kalau kamu menang, kamu dapat hadiah yang banyak, Jangkung. Iya, Jangkung. Selain calon istri kamu itu cantik, kan kaya raya juga. Ingat ya, Kung. Cuma keyakinan pada diri sendiri yang bisa bikin kamu menang. Kamu harus yakin kalau kamu itu bisa. Iya, Jangkung. Lagi pula, kan kamu kan cuma perempuan. Baiklah, lomba balap lari akan segera kita mulai. Baiklah, mulai bersiap-siap. Satu, dua. Jangkung bangun! Bangun, Jangkung!
keyakinan pada diri sendiri yang bisa bikin kamu menang. Putri masih jauh di belakang aku. Ya, coba deh aku pelanin larinya. Itu orang apa angin sih? Cepet banget larinya. Putri masih jauh di belakang. Kayaknya gak mungkin bisa nyusul aku. Jadi lebih baik aku santai dulu aja kali ya. Aduh, kenapa aku jadi ngantuk ya? Jadi pengen tidur nih. Putri masih jauh gak ya? Putri belum juga kelihatan. Ya udahlah, aku tidur dulu juga nggak apa-apa. Ya aku mana sih? Kok nggak kelihatan? Kayaknya dia udah nyampe garis finish kali. Ah, nggak mungkin. Kalau udah nyampe garis finish itu, pasti kedengeran bunyi trompetnya. Iya ya. Kemana ya si jangkung? Nah, itu kan jangkung. Kok dia malah tidur di bawah pohon? Oh iya. Itu jangkung tuh. Dia malah tidur. Ini kan pertandingan lari, bukan pertandingan tidur, woi. Kita harus segera berbuat sesuatu nih. Ya udah, kita teriakin aja si jangkung biar dia bangun. Ya udah. Jangkung! Jangkung! Jangkung, bangun! Jangkung! Jangkung, bangun dong. Ikut pertandingan lari kok malah tidur sih? Jangan-jangan dia habis minum obat tidur lagi. Tapi biarin aja. Yang penting aku menang. Si jangkung belum bangun. Aduh, kok ketiduran lagi. Bangun. Bangun. Akhirnya dia bangun juga. Wah, bukannya aku ikut lomba lari. Wah, si Putri udah jauh lagi. Ayo jangkung. Oh, jangkung. Jangkung ayo, Kung. Ayo, kita kejar. Apaan sih yang lewat? Kayak ada desiran angin yang sangat kenceng deh. Pasti si gembel masih molor di bawah pohon. Trompet udah bunyi lagi. Berarti udah ada pemenang pertandingan lari ini. Tapi kan si gembel masih tidur di bawah pohon. Ternyata bener si jangkung yang menang. Berarti yang tadi seperti angin kencang lewat itu si jangkung. Selamat ya, kamu menang, Kung. Gal, kan? Apa aku bilang? Kau pasti menang, kan? Yes! Jangkung! Kalau Titi sudah menembak dahan yang jatuh di kepala itu, mungkin kau masih tidur kali. Ya maaf, tadi aku ketiduran. Masih ya, Titis. Jangkung, bentar lagi kau bakalan nikah dengan putrinya Partawan. Udah kaya, cantik lagi orangnya. Selamat ya. Kamu bisa aja. Kau beruntung banget. Pasti.
Ayah juga nggak mau kamu tuh nikah sama gembel jelek kayak gitu. Tapi masalahnya, ayah ini sudah mengumumkan siapa yang memenangkan pertandingan, dia akan menikah sama kamu. Iya, tapi aku nggak mau nikah sama gembel yang miskin itu. Aku cuma mau nikah sama pangeran yang kayak Raya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ayah harus cari cara gimana caranya supaya bisa ngusir mereka tanpa diketahui oleh rakyat satupun. Iya, itu sudah ayah pikirkan. Tenang ya. Sekarang kamu istirahat aja. Ya, ayo. Wah, bentar lagi kita jadi orang kaya. Wah, aku udah gak sabar nih. Pengen segera dapet hadiah. Hah? Maksudmu? Mau ini si Putri? Ya, kok kayak gini sih Jangkung bisa lupa sama temen-temennya. Iya, jangan-jangan si Jangkung udah lupa bagi-bagi hadiahnya buat kita. Tenang, tenang. Semuanya pasti dapat hadiah. Oke? Maaf, mengganggu sebentar. Oh ya, Bang Jangkung dan kawan-kawan malam ini diundang pesta di rumahnya Pak Hartawan, ya? Baik, kami pasti datang. Ada apa sih? Ada apa sih? Kamu kelihatannya kesel kayak gitu. Aku lagi kesel sama ayah. Emangnya ayah ini bikin salah apa sih sama kamu? Aduh, ayah itu gimana sih? Tadi kata kepala pengawal, ayah ngundang si Gembel dan teman-temannya untuk datang nanti malam. Loh, kok ayah malah senyum-senyum? Putri makin gak ngerti deh. Ayah ini punya rencana jitu malam ini, tahu nggak? Nih, tuh. Oh, kalau karena itu sih Putri setuju. Ayah emang ayah yang hebat. Makasih ayah. Aku sih pengen ketemu pelayan-pelayan yang cantik. Dasar darah rendah kamu. Tapi ngomong-ngomong, kok sepi banget ya? Iya ya, mungkin ini pesta tertutup. Maksudnya? Jadi yang diundang tuh cuma kita berenam aja. Yang lain gak ada diundang. Wah, berarti kita beruntung banget dong. Pastinya. Tapi Pak Hartawan sama putrinya mana ya? Selamat datang di istana Tuan Hartawan. Loh, kok yang datang malah pengawal? Ada 6 lagi. Masa kita harus dikawal satu persatu? Iya dong, kita kan tamu spesial. Jadi kita harus dikawal. Udah, kamu tenang aja ya. Baik. Kalian semua sekarang ikut kami. Apa Pak Hartawan dan Putri sedang menunggu kami di ruangan lain? Gimana sih? Pengawal ditanya malah diam. Mari, silakan. Ikut kami. Ya, silakan. Ayo, masuk. Ayo. Inilah jalan menuju ruangan pesta. Pengawal, kita mau dibawa kemana ya? Kayaknya sih ke tempat yang sangat-sangat bagus. Iya nih, aku juga udah gak sabar pengen terima hadiahnya sama ketemu Pak Hartawan dan putrinya. Ternyata mereka baik hati juga ya. Iya, biar kamu ketemu putrinya dan kita semua kebagian deh hadiahnya. Apa pesta khusus di ruangan seperti ini? Kan gelap. Terus gimana makan kuenya? Ya, biasanya sih pesta khusus dan tertutup itu cuma buat kalangan tertentu. Tapi masa sih Pak Hartawan menggelar pestanya di tempat seperti ini? Aduh, ini kan penjara. Kenapa pesta di dalam penjara? Apa Pak Hartawan mau buat pesta kejutan kali ya? Hadiahnya mungkin ditaruh di ruangan penjara. Baik, kalian semua boleh masuk ruangan. Tapi sebelum masuk ruangan, senjata kalian harus berada di luar semuanya.
karena dalam acara pesta tidak boleh ada yang membawa senjata. Silakan. Sudah semua? Silakan masuk. Ayo, silakan. Ayo cepat. Ayo. Iya pengawal, pasti kalian lupa. Saya menangkan lomba lari. Pengawal, kami kesini mau ngambil hadiah, bukan mau dimasukin penjara. Pengawal! Pengawal, cepat lepasin kami. Iya pengawal, jangan dikunci, lepasin. Udah, kalian jangan ngemeng aja ya. Kami sebagai pengawal cuma ditugaskan oleh Tuan Hartawan. Jadi, Pak Hartawan yang menugaskan kalian memasukkan kami dalam penjara? Betul. Miki, aku gak ngerti nih, kenapa kita dimasukin penjara? Aku juga gak ngerti. Kenapa ya Pak Hartawan ingkar janji? Anaknya emang seperti itu, selalu ingkar janji. Gak juga, ada lagi orang kaya yang baik hati dan selalu menepati janji. Gimana? Oh, Pak Ketua. Hah? Semua sudah beres? Sudah, semua sudah kami laksanakan dengan baik. Bagus, bagus. Tinggalin aja, udah pada tua ini. Yuk. Kepala pengawal, sudah kamu laksanakan semua tugas-tugas kamu? Semua sudah saya masukkan ke dalam penjara, Tuan. Bagus, bagus. Kesian si Gembel dan teman-temannya. Mereka pasti kaget banget dijeblosin ke penjara. Gimana nih cara kita keluar dari penjara ini? Hah? Gimana kalau kita teriak minta tolong? Wah, ide yang bagus tuh. Biar Pak Hartawan dan Putri tahu kok kita sangat tersiksa di penjara kayak gini. Ayo, 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 ayo. Tolong! 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 Dikata ini goa apa? Ngapain teriak-teriak minta tolong? Percuma minta tolong, kagak ada yang mau nolongin. Benar, lebih baik kalian diam, gak usah teriak-teriak. Paham? Kami gak akan diam, kecuali Pak Hartawan kesini dan jelasin semuanya. Iya benar, tolong! 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 Diam! Tambeng apa kalian ya? Kalau kalian gak bisa diam, kami akan laporkan kepada kepala pengawal. Laporin aja, emang kami takut. Iya, laporin dong. Takut, cuma gendut doang. Udah, diam! Baik, baik kalau begitu. Ayo. Maaf Tuan, kami menghadap. Ada apa kalian menghadap? Ada masalah penting? Iya Pak, orang-orang di penjara bikin keributan. Mereka berteriak-teriak minta tolong. Benar Pak, udah disuruh diam, tapi mereka nggak mau Pak. Baiklah, kalau begitu akan saya selesaikan. Kalian berdua kembali berjaga-jaga. Baik, iya, Pak. Permisi, Tuan. Misi, Tuan. Tuan Hartawan, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Kepala pengawal, sekarang juga kamu buat api yang sangat besar di sekitar penjara. Jadi, Tuan mau membakar mereka? Kalau kamu buat api yang sangat besar, mereka itu akan kepanasan. Kalau dia sudah kepanasan, semua perintah kita pasti dituruti. Di sini, saya akan paksa dia untuk tidak menikahi putri saya. Wah,
Ayah hebat. Pasti api itu ngebuat mereka kepanasan dan jadi jatuh gak berdaya. Terus mereka lemah dan patuh sama perintah ayah. Tolong! 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 Tolong lepasin! Wah, ada yang datang tuh. Akhirnya, Pak Kepala Pengawal dan anak buahnya datang juga. Iya, berarti usaha kita gak sia-sia dong. Hai pengawal, taruh tong-tong besi itu di sekeliling penjara. Baik, Pak. Cepat. Pak, mana Pak Hartawan? Kami minta dibebasin. Dan kenapa tongkong itu Bapak taruh di sekitar penjara? Hei, kalian gak usah banyak tanya. Nanti lihat saja. Maksud Pak Pengala apa sih? Kita suruh merasakan tongtong itu. Emangnya tongtong itu makanan apa? Kasih kayu yang banyak. Biar nyalanya besar. Bakar. Kita mau dibakar hidup-hidup. Kita manggang. Mateng-mateng loh. Tuan, semua sudah beres. Apinya sudah menyala, sangat besar, Tuan. Dan dijamin panas, Tuan. Wah, berarti sekarang mereka lagi kepanasan dan tersiksa banget. Gawat, tongtong itu mulai terbakar. Pak Hartawan mau nyiksa kita. Iya, api semakin membesar. Kita nggak bisa keluar dari penjara ini. Kita kejebak. Kita bisa mati kepanggangnya di sini. Aku nggak mau mati dulu. Aku masih mau hidup. Tapi apinya panas banget. Aduh, panas banget di sini. Miki, kalau kita tetap di sini, kita bakal mati kepanasan nih. Aku juga udah nggak tahan nih, panas banget. Iya, api semakin besar. Aduh, aku udah nggak kuat lagi nih. Kita harus ngapain? Aduh, kita nggak mungkin bertahan di sini. Kita akan menyerah. Iya, kalau kita nyerah, kita nggak dapat hadiahnya dong. Emangnya kamu apa? Kamu dapat hadiah tapi kamu mati di sini. Sama aja bohong. Iya. Kita nyerah. Daripada nyawa kita melayang, aku juga gak mau mati muda. Soalnya aku belum kawin. Aku akan teriak memanggil penjaga bilang kita nyerah. Mereka pasti udah gak tahan lagi di penjara yang panas itu. Itu tuh udah pasti. Mana ada sih orang yang tahan dikepung sama api yang besar kayak gitu. Dan sebentar lagi, mereka pasti akan menyerah. Dan kamu akan terbebas menikah sama si gembel jelek kayak gitu. Miki, aku kan gak setuju kalau kita menyerah. Kamu ini gimana sih? Kamu milih dapat hadiah, tapi mati kepanggang. Siapa yang mau mati terpanggang? Aku yakin kok kalau kita semua ini akan tetap hidup 100 tahun lagi. Kita gak mungkin bertahan di sini. Siapa bilang gak bisa? Nih teman-teman, lihat ya. Wah. Tuh, kan? Toring, kenapa nggak dari tadi aja unjuk giginya? Iya, coba dari tadi. Kita kan jadi nggak kepanasan kayak gini. Wah, tempatnya jadi sejuk banget ya. Jadi mau tidur aku. Iya nih, kayak di pegunungan. Iya ya, kok dari tadi sih aku nggak bakal mau pulang. Mendingan kita tinggal di sini. Jangan dong. Kau mau di penjara tapi nggak dikasih makan? Kan lapar. Gentong. Mulai lagi deh. Ya udah. Yang penting tuh kita nggak jadi nyerah. Ya iyalah. Sekarang pasti Pak Hartawan dan pengawal mengira kalau kita udah mati kepanasan. Ayo, nyantai yuk. Nyantai aja. Nah, sejuk kan? Aduh, sejuk banget. Dunia hanya
Ayah, api itu sudah menyala lama. Tapi kok mereka tenang-tenang aja? Belum menyerah? Iya ya. Apa sih yang terjadi? Kalau gitu, kita lihat ya. Pengawal, ayo kita lihat sekarang. Baik, Tuan. Udara di sekitar sini dingin sekali. Kepala pengawal, jangan-jangan kamu lupa untuk membakar semua tong besi itu. Tapi, Non, tadi para pengawal sudah membakar tong-tong besi ini. Tapi kenapa tidak ada rasa panas sedikit pun di sini? Lihat aja, mereka malah duduk-duduk santai dalam penjara. Kaget ya? Makanya, dia suka ngerjain orang. Pak Hartawan, akhirnya sini juga. Oh, jadi gini perlakuan Pak Hartawan. Rasanya kita nggak pernah berbuat salah deh. Iya, seharusnya tuh Pak Hartawan memberikan pelayanan yang baik buat kami. Dan tentunya memberikan hadiah yang udah Bapak janjikan buat kami. Ya, setidaknya saya bisa kawin sama putri Pak Hartawan. Hah? Aku gak sudi nikah sama kamu. Maaf, putri gak mau menikah sama kamu. Tapi begini, bagaimana kalau kalian semua meninggalkan tempat ini? Dan kalian saya kasih sekantong emas. Emas? Kami mau berdiskusi dulu, jadi apakah kami boleh minta waktu? Nanti saya kembali. Gimana teman-teman? Diterima nggak tawaran dari Pak Hartawan? Bukankah itu yang kita cari? Emas? Iya, Miki. Kalau aku sih setuju banget. Kita kan bisa jadi kaya raya. Iya, Miki. Aku juga setuju banget tuh. Tapi gimana dengan Jangkung? Jangkung, kamu gimana? Setuju apa enggak? Iya ya. Jangkung kan ingin menikah dengan Putri. Gimana, Jangkung? Diterima nggak tawaran Pak Hartawan? Ya, sebenarnya sih aku ngebet banget pengen kawin. Tapi kalau kalian setuju, aku juga setuju deh. Pasti si gembel itu mau banget nikah sama aku. Tapi Ayah, aku nggak mau nikah sama gembel itu. Yang pantas menikah sama aku adalah pangeran tampan yang kaya raya. Sabar ya, ini hampir 10 menit lagi. Ya? Bagaimana? Apa sudah ada keputusan dengan penawaran saya? Sudah, Pak. Ih, ngapain sih si gembel natap aku kayak gitu? Aduh, gawat. Jangan-jangan dia tidak mau menerima tawaran Ayah. Wajah putri Pak Hartawan ini memang sangat cantik. Tapi sayang, hatinya tidak secantik wajahnya. Jadi apa keputusannya? Kami akan pergi dari tempat ini asal membawa kantong berisi emas. Akhirnya aku bisa bebas dari pemuda desa yang miskin ini. Dasar orang-orang kampung, cuma dikasih emas sedikit aja diterima. Yeah. Tapi syukurlah, jadi putriku tidak jadi menikah dengan pemuda kampung. Kepala pengawal, siapkan emasnya. Tapi ada satu hal lagi, Pak. Minta apa lagi sih mereka? Apalagi permintaan kalian? Bapak gak usah repot-repot menyiapkan kantong untuk emas. Karena kita udah punya kantong untuk emas. Kirain mau minta apa? Ternyata cuma mau bilang kalau mereka udah punya kantong untuk emas. Gak penting banget sih. Kalau kalian memang sudah membawa kantongnya, silakan. Silakan diisi ke kantong itu. Ya? Pak, ini kantongnya.
karung. Dia mau menaruh emas di dalam karung besar itu. Wah, gawat. Bisa habis semua emas milikku. Aku harus mencari akal agar emas itu tidak bisa dibawa oleh mereka. Kalau karung emasnya sebesar itu, bisa habis emas kita. Ayah, ayah tenang aja, nggak usah panik. Biarin aja mereka masukin emasnya ke dalam karung itu. Kalau semua emas dimasukin, kita bisa miskin. Ayah, kalau mereka masukin emas itu ke dalam karung itu, mereka nggak akan mampu untuk membawanya. Pasti bakal berat banget. Jadi ayah tenang aja ya. 6 orang sekalipun nggak akan mampu untuk ngebawa karung isi emas itu. Maaf Tuan, peti emasnya sudah siap. Ingat ya, sebelum kalian membawa emas-emas itu, ada syaratnya. Syaratnya apa ya Pak? Kalau kalian tidak bisa membawa emas itu sendiri, maka emas itu tetap menjadi milik saya. Apakah kami nggak boleh minta bantuan? Misalnya bantuan seekor kuda? Tetap tidak boleh. Emas-emas itu harus kalian berenam yang membawa. Ingat ya. Kesian. Gimana cara ngangkat karung seberat itu? Hah? Kita sudah sepakat. Saya tunggu kalian semua di ruang depan. Dan harus kalian sendiri yang bawa. Ayo Put. Masuk. Baik Pak. Ini kuncinya. Kamu ya, buka ya. Ya baik Pak. Mereka pasti lagi kebingungan memikirkan cara mengangkut karung emas itu dari sini. Dia tuh pasti sekarang lagi pusing. Tapi Tuan, bagaimana kalau mereka bisa mengangkat karung emas itu? Gak mungkin! Gak mungkin! Kecuali mereka punya tenaga seperti kuda. Tapi kayaknya mereka cuma orang biasa dan gak punya tenaga seperti itu. Wah! Wow. Mas! Banyak banget lagi. Masukin. Berat banget. Berat juga ya masnya. Karung berisi emas ini udah siap diangkat. Tenang, biar aku yang angkat ini. Ya, segini doang mah kecil. Ayo. Berat banget emasnya. Aku nyerah deh, aku gak kuat. Jangkung, kamu sih terlalu pede. Biar aku yang angkat ya. Kan badan aku lebih besar daripada kamu. Pasti aku kuat angkat karung ini. Iya sih Yulan, aku percaya sama kamu. Soalnya kan kamu makannya banyak. Jadi kalau ngangkat ini doang sih gak rugi. Aku coba ya. Berat banget sih emasnya. Gimana? Kayaknya kamu gak bisa angkat. Tenang aja, aku kan belum ngeluarin tenaga aku semuanya. Coba lagi ya. Berat banget deh, aku nyerah deh, aku gak kuat. Syulan, badannya aja yang gede, tapi tenaganya kecil. Aduh, gimana ya? Kok gak ada yang kuat ngangkat karung berisi emas ini? Teman-teman, kalian lupa ya? Kan teman kita yang satu ini perkasa banget. Buktinya dari tadi, dia cuma senyum-senyum doang ngeliatin kebingungan kita. Oh iya ya, Prakoso, kamu kan punya tenaga yang kuat banget. Kok kamu diem aja sih?
Aku senang ngeliat kalian tuh pada kebingungan. Ya udah, coba kamu angkat itu. Tenang aja. Kalian lihat ya. Aduh, gimana nih? Sabar, aku belum ngurus semua tenaga aku. Emangnya berat banget ya? Aduh, gimana dong? Coba aja sekali lagi. Ayo, Prakoso. Ya, kamu bohongin kita. Kamu memang hebat, Prakoso. Berarti sekarang kita kaya raya. Yeay. Jangan senang dulu. Kita kan masih harus ke Pak Hartawan. Mendingan kita keluar dari penjara sekarang. Ya udah, kalian semua duluan aja. Aku betulin tali karung ini dulu. Yuk. Kalian tidak membawa karung berisi emas. Sudah saya duga, kalian tuh pasti gak kuat mengangkatnya. Berarti emas itu tetap milik saya. Semuanya lenggang kangkung. Mana karung berisi emasnya? Dikasih dikit, minta banyak. Dikasih banyak, malah gak bisa ngangkat. Makanya jangan serakah. Dengan berat hati, sesuai dengan kesepakatan kita, sekarang kalian silakan meninggalkan rumah ini tanpa membawa karung berisi emas. Karena kalian tidak kuat mengangkatnya. Maaf semuanya, aku terlambat. Tadi aku habis betulin tali karung ini nih. Mereka bisa mengangkat karung itu. Mereka mempermainkan aku dan ayah. Pak, karena kami bisa mengangkat karung berisi emas itu tanpa bantuan, kami minta izin pergi dari sini. Permisi, Pak. Sini. Kamu harus berbuat sesuatu. Jangan sampai emas saya dibawa sama mereka. Ayah, kenapa ayah tidak mengkerahkan semua pasukan berkuda untuk mencegah mereka? Ide bagus. Sekarang kamu kerahkan semua pasukan berkuda. Kejar mereka. Ambil lagi emasnya, ya. Baik Tuan, akan saya laksanakan. Ya udah sana cepat. Ya Tuan. Wah, kita kaya nih asik. Torik, kalau emasnya sudah dibagi-bagi, emas bagian kamu akan kau pakai untuk apa? Kalau aku sih, aku mau gantiin topi yang jelek ini jadi topi yang emas dan miring. Wah, jadi topi emas dong. Kalau kamu apa? Kalau aku akan membuat makanan dan bikin gudang makanan yang besar. Besar kan, Tom? Woi! Berhenti kalian! Hei! Serahkan karung berisi emas itu. Itu milik Pak Hartawan. Gak bisa gitu dong. Emas ini udah jadi milik kita. Hah, Pak Hartawan tuh harus tempatin janji. Iya, memang kami salah apa lagi? Aku gak mau tahu. Yang penting, kalian harus menyerahkan karung berisi emas itu. Kalau tidak, nyawa kalian melayang. Gimana nih?
Waduh, gawat. Kalau kita gak nyerahin karung berisi emas ini, kita semua bakal mati. Tenang, tenang semua. Ayo semua merapat padaku. Prakoso, kau pegang erat-erat ya karung emas itu. Emasnya udah aku pegang erat-erat. Tapi emangnya kamu ngapain, Siulan? Shh, jangan banyak tanya. Oke, kalian merapat padaku. Kalau perlu, kalian peluk aku. Ya. Hei, ngapain kalian? Disuruh menyerahkan karung emas itu, malah berpelukan. Sudah siap semuanya? Siap. Siap. Satu, dua, tiga. Siulan, gara-gara kamu datengin angin kencang, mereka jadi jatuh. Iya Siulan, kamu sudah menyelamatkan kita. Iya Siulan, karena kamu kita nggak jadi mati deh. Iya Siulan, walaupun kamu gemuk dan bau ketek, tapi akhirnya kita tetap mendapatkan emasnya. Dan kita bakal hidup makmur seumur umur. Dan aku akan menjadi orang yang kaya. Sampai desa nanti, aku akan menjadi gadis cantik dan akan aku kawinin. Iya. Kawin lagi. Jangung, kamu kan mikirnya kawin terus sih. Yang penting kan sekarang kita bisa pulang. Yeay. Yuk. Pulang. Pak. Bapak Miki pulang, Pak. Miki? Miki, kamu sudah pulang? Iya. Bapak selalu saja mengkhawatirkan kamu. Oh ya, teman-teman. Ini sahabatku namanya Santi. Dia yang rawat bapakku waktu aku pergi. Jadi, kamu berpetualang dengan mereka? Iya, oh ya. Yang ini namanya Titis. Itu Toring. Ini Jangkung. Kalian itu Siulat dan Prakoso. Wah, teman kamu lucu-lucu ya? Iya, nama mereka sesuai dengan kalian mereka. Nanti kamu bisa lihat sendiri kok. Teman-teman, kalian istirahat dulu ya di sini. Aku mau lihat keadaan bapak. Iya, Miki. Ya. Kalian duduk aja. Makasih ya. Bapak. Bapak. Miki, kamu udah pulang, nak? Apa kamu baik-baik aja? Iya, Pak. Sekarang Bapak bisa ke tabib. Jadi kamu, nak? Iya, Pak. Miki membawa emas untuk biaya pengobatan Bapak. Miki yakin kalau Bapak ke tabib, pasti Bapak segera sembuh. Miki. Kamu benar-benar anak yang baik, nak. Tapi, kamu lupa ya. Bapak kan gak bisa jalan lagi. Mana mungkin kamu bisa gendong bapak. Kalau soal itu, bapak gak usah khawatir. Ada teman Miki yang kuat gendong bapak. Hah? Kamu bawa teman-teman? Iya, Pak. Teman Miki sangat baik hati mau menggendong aku pergi ke tabib. Dan dia tidak merasa keberatan menggendong aku. Pak, ini diminum Pak ya, sedikit demi sedikit. Ayo Pak, diminum obatnya. Rasanya gimana, Pak? Badan Bapak rasanya lebih enakan, nak. Hah? Coba ya. Coba Bapak duduk.
kita. Hah? Hah? Bapak bisa duduk, nah. Ini ramuan dari saya, Pak. Tolong diminum secara rutin. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ini persediaan untuk satu minggu. Diminum secara rutin, Bapak akan sembuh total. Iya, iya, Pak. Syukurlah kalau Bapak bisa sembuh. Pak Tabib, makasih ya. Sebagai ganti biaya pengobatan. Ini buat Bapak. Niki, udah lama nggak kelihatan. Iya, mana aja sih? Berpetualang, Bu. Oh, berpetualang. Sama mereka semua ya? Iya, Bu. Mereka semua itu teman-teman aku. Iya, iya. Mbak, minta teh manis satu dong. Oh, iya. Hai, Niki. Apa kabar? Udah lama sekali aku nggak pernah lihat kamu ngantri air. Emangnya kamu kemana aja? Aku habis berpetualang. Emang? Desa ini masih kesulitan air bersih. Aduh, Miki, desa ini masih seperti dulu sebelum kamu pergi berpetualangan. Warga desa juga masih antri untuk mendapatkan air bersih. Karena saluran air di atas bukit ketutup batu besar. Emangnya nggak ada yang coba pindahin batu itu ya? Emangnya siapa yang kuat pindahin batu segede itu? Semua warga juga udah dikumpulin, belum tentu kuat pindahin batu itu. Oh, jadi desa ini kesulitan air bersih? Gara-gara ada batu besar yang ngehambat sumber air bersih itu. Iya, Prakoso. Nggak ada yang kuat mindahin batu itu. Malahan dulu ada ibu-ibu yang berantem gara-gara ngantri air bersih. Wah, seru banget tuh, Miki. Terus-terus, siapa ada yang menang? Aduh, Toring. Pertanyaan kamu tuh nggak penting banget sih. Harusnya tuh kita prihatin atas desa ini. Oh iya, teman-teman. Gimana kita harus melakukan sesuatu agar desa ini nggak susah mencari air bersih? Tumben kamu pintar jangkung. Aku sih pikirannya sama kayak kamu. Tapi gimana caranya ya supaya masalah ini bisa diselesain? Kalau batu besar itu jadi masalahnya, gimana kalau kita ke bukit sekarang dan aku akan coba angkat batu itu? Tuh, itu batunya, Prakoso. Iya. Kita kesana yuk. Yuk. 1, 2, 3 Ayo lagi 1, 2, 3 Prakoso, batu segede ini yang jadi masalah. Batu ini menghalangi aliran air ke desa. Tenang aja, Miki. Buat aku, batu ini tuh gak ada apa-apanya. Ringan seperti kapas. Tuhnya Miki tuh sombong banget. Masa batu segede gini dibilang ringan kayak kapas? Dasar tak kabur. Miki, semua warga kampung yang di sini siap bantu pemindahan batu raksasa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, makasih ya bantuannya. Tapi teman saya ini mau memindahkan batu ini sendirinya tanpa bantuan. Alah. Mana kuat, Miki? Batu ini kan besar dan berat. Ya enggak? Benar-benar. Enggak mungkin tuh, Miki. Tenang aja, bapak-bapak. Bapak-bapak minggir dulu. Udah berjasa membantu warga desa. Sekarang kita harus mengucapkan terima kasih. Iya. Makasih ya, Miki. Aduh. Terima kasih kamu sudah membantu warga desa. Sama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu.
Saya juga senang bantu kalian di sini. Tapi sih, air segini nggak cukup untuk memenuhi seluruh warga desa. Iya. Cari akal supaya airnya tambah besar. Gimana kalau kita bikin tanggul air aja? Kan nanti airnya bisa tambah banyak. Terus semuanya bisa kebagian air bersih deh. Wah, bener kata si Miki. Kita harus bikin tanggul biar ntar airnya ngumpul. Bener gak? Setuju ya? Setuju. Yaudah yuk, kita kerja. Kerja. Kamu kerja dong. Aduh, tapi cuacanya panas banget nih, sampai mandi keringet begini. Iya, memang kita harus bercapek-capek dulu untuk membuat tanggul ini. Nanti kalau tanggul sudah jadi, kan semua warga bisa menikmati. Tenang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tenang semuanya ya. Kalau kalian merasa kepanasan, aku akan membantu kalian. Orang panas kayak gini kok. Lihat aja ya. Ada anginnya. Aduh. Lah. Ini berubah jadi anem nih. Aduh, enak. Aduh, seger. Kita kerjanya lebih semangat ya. Ibu, teman aku ini hebat kan? Ibu-ibu, kita kan udah punya bendungan, jadi kita nggak kesulitan lagi dapat air bersih. Oh ya, kita akan menggunakan bambu yang ruasnya dibolongin. Terus airnya dialirkan ke rumah-rumah warga. Benar kata si Miki, jadi kita nggak usah ngantri-ngantri lagi di mari. Kita juga jadi gak berantem lagi. Bapak. Kau udah bisa jalan? Iya, nak. Berkat obat dari tabib, lihat. Sekarang, Bapak bisa jalan lagi. Berkat teman-teman kamu, desa kita ini jadi punya bendungan air. Bapak bangga sama kamu, Miki. Juga sama teman-teman kamu.